sepenting apa sih punya kriteria pasangan hidup itu, kayak kenapa kok harus gitu? List of criteria itu actually is a tool, sebuah alat untuk kita mengkerucutkan pilihan kita. Kita kan kenal banyak orang ya, di sekolah, di kampus, tempat kerja, kenalan saudara, teman punya teman, kan banyak banget tuh. Daripada bingung, kita pakai tool, kita pakai alat yang adalah list of criteria. Jadi kita bisa mulai mempertimbangkan orang-orang yang hanya sesuai dengan list kriteria kita. Jadi kita juga nggak pusing. Dan kita mulai mengeliminasi orang-orang yang nggak mungkin lah jadi pasangan kita karena di list kriteria kita pun nggak ada. Kalau menurut Ogiri sama Cik Sally itu kriteria yang dimasukin tuh harus kayak apa? Maksudnya harus spesifik apa gitu? Spesifik mungkin sih. Semakin detail semakin bagus, jadi semakin mengkerucut gitu. Contoh misalnya, bisa bernafas. Ya semuanya bisa bernafas kan? Jadi kita kalau bisa benar-benar spesifik. Jenis kriteria itu ada dua ya, must have sama nice to have. Mungkin teman-teman noble woman juga sering dengar gitu, tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya mengulang karena ini penting. Must have itu adalah kriteria-kriteria yang harus ada, nggak bisa didiskon. Kalau nggak ada, ya nggak bisa gitu. Bye-bye. Lalu ada lagi satu lagi, nice to have. Nice to have itu kalau ada, syukur. Puji Tuhan, bersyukur. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nice to have misalnya apa ya? Pengennya orangnya badannya keker, pengennya suka nge-gym, tapi dapetnya agak gemuk, agak lemu gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bisa dicoba diajak olahraga bareng atau diberikan semangat. Tapi setelah married ternyata tetap nggak bisa, ya kita juga harus nerima karena ya itu masuk list nice to have kita. Ya ini Monique pernah dengar sih dari orang gitu ya, aduh nggak usah repot-repot lah ya, pokoknya kan yang penting kan ya anak Tuhan, yang penting di gereja gitu kan, yang penting dia kelihatannya bertumbuh. Toh kamu lo pasti dapetnya nggak sesuai lah sama kriteriamu. Kadang ada orang yang kayak gitu kan, dan dia beneran bilangnya tuh kayak jangan terlalu berharap lah, nanti kalau nggak dapet yang sesuai nanti kecewa lo dan lain sebagainya. Kalau menurut Kofidi sama Cik Sally gimana sih, bener nggak sih kira-kira apakah semua yang kita list itu akan Tuhan penuhin semua atau nggak semua sih, atau malah nggak kok, tergantung orang, tergantung kisah orang beda gitu. Menurutku sih kalau ada must have pasti dapat yang sesuai, kan nggak boleh berkompromi gitu. Tapi ya, tapi pilihan setiap orang sih. Sally sama saya kenapa dapat? Karena kita menunggu. Nggak semua orang mau menunggu kan ya. Masing-masing orang ada yang ngebet, ada yang harus sekarang, ya harus sekarang ya. Kadang harus kompromi karena kan istilahnya ya sekarang kan kita zaman online, mau barang bagus harus PO kan? Iya. Jadi pertanyaannya apakah bisa terpenuhi semua kriterianya? Bisa. Apakah harus? Kembali lagi ke pribadi masing-masing.